Oke, kembali lagi bersama dengan Serba Serbi Pro. Kali ini kita akan mengambil profit dari coin trend. Nah, di sini kesempatan kali ini saya akan memberitahukan pada teman-teman semuanya bahwasanya potensi coin trend. Nah, jadi di potensi coin trend ini semakin hari semakin bagus ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, coin trend sudah mulai hampir menembus 16.000 ya. Jadi di sini itu grafiknya naik, wih, bentar lagi nembus, guys. Bentar lagi nembus sampai 16.000. Nah, nanti ini kemungkinan naik terus, guys. Karena apa? Karena di sini loh. Nah, di sini ada pantulan, ada pergerakan pantulan ya untuk naik. Nah, coba kurang satu angka lagi dia akan menembus Rp16.000. Ya, jadi ini adalah salah satu koin yang dimana saya merekomendasikan kepada kalian semua pada saat koin-koin yang lain tuh turun, ini sudah tetap naik, guys. Nah, di sini adalah koin yang dinamakan REN. REN dibuat untuk investasi itu oke banget, guys. Seperti itu ya. REN itu buat investasi oke banget. Jadi nggak apa ya? Nggak, kita tuh nggak harus mikir-mikir gitu ya. Jadi di sini memang semuanya koin itu ada naiknya, ada turunnya, tapi percepatannya, guys, di sini rally itu nomor satu ya. Pergerakannya dari segi harga, kan enggak terlalu mahal ya, cuma 15, sekarang 15 ya, 15.900. Nah, di sini nanti kemungkinan bisa naik lagi karena potensinya ini bagus banget gitu loh ya. Nah, jadi buat teman-teman ini masih mau ambil apa ya, ambil kekuatan dulu apa-apa, setelah itu naik melejit juga gak tahu kita ya. Nah, tapi prediksi saya ini bisa naik lagi ya, bisa sampai tembus 16.000. kemarin kan sampai 18.000 lebih ya, seperti itu ya. Nah, jadi kemarin itu sampai 16.000 lebih, dan kemungkinan besar ini pun juga akan demikian naik lagi gitu loh ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, coin trend ini berpotensi bagus untuk teman-teman yang ingin berinvestasi atau cocok untuk trading harian. Walaupun harganya murah, tapi kualitasnya terbaik, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan menunggu apakah ini akan tembus 16.000 ya. Tapi kemungkinan coin trend ini tembus ya sampai 16.000, karena satu minggu terakhir aja dia tembus sampai 18.000 lebih. Hampir 18.500 atau 19.000 ya. Wah, hampir 18.500 ya. Nah, seperti ini. Terus beberapa koin yang lain juga ada yang saya rekomendasikan, tapi kali ini aku merekomendasikan pada kalian untuk siap-siap open posisi di coin trend ini, teman-teman ya. Nah, oke, sambil nunggu, kita sudah jelaskan bahwasanya coin trend ini adalah koin yang memiliki potensi besar untuk naik harganya, guys ya. Ya, kemungkinan tembus sampai 2 dolar lah, seperti itu teman-teman ya, untuk bulan ini atau 2 bulan berikutnya, seperti itu teman-teman ya. Kemungkinan seperti itu, karena saya tadi lihat berita-beritanya itu coin trend bisa naik, seperti itu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar.